Hidangkan dengan nasi panas ya teman-teman. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Ini mantap. Ya. Lagi dengan taburan nah ini dikasih jeruk ya teman-teman biar wangi, jadi di peresin jeruk seperti itu. Yang aku ambil dari enak ya. Jadi gitu ya teman-teman, inilah penampakannya. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan teman-teman bisa coba sendiri di rumah, mau dengan bumbu apapun, baby gurita ini enak untuk dinikmati. Untuk makan apalagi pakai nasi panas ya teman-teman. Oke, selamat mencoba buat teman-teman di rumah. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, komen ya di kolom komentar kalau teman-teman ada masukan atau ada informasi lain, atau mohon maaf juga kalau ada kekeliruan tutorial atau informasi dalam video ini. Teman-teman bisa kok kritik dan sarannya untuk membangun. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, thank you. Saatnya bersantap nasi panas baby gurita sambal ya, sambal geprek. Yuk kita makan. Mari makan. Helmnya kita hajar dulu teman-temannya, helmnya ya, helmnya kita hajar palanya. Enak bu. Akhirnya dengerin suaranya. Enak, 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 enak. Kita makan kakinya. Pakai sambal. Kurang sambalnya mas ya, tenang. Sambalnya wangi ya, karena pakai jeruk timo ini ya, jeruk kecil, diperas aja. Ya kan? Wangi.
sambalnya lama. Ini lebih mantap lagi kalau agak lalapannya ya, lalapannya mantap kalau ada lalapannya. Sambelnya gak cukup dikit guys. Acak-acak udah, pokoknya diacak-acak aja. Video mukbang adalah video yang hampir banyak didambakan semua orang untuk bisa bikin video mukbang. Maksudnya makan banyak gitu, makan banyak ya kan dengan lahap. Nah, itu kan bikin kita yang nonton juga aduh kayaknya seru banget gitu ya makannya ya. Dengan makanan yang banyak ya, lauk-pauknya, nasinya, wow, makannya tuh seru banget, bikin kita ngiler. Itu namanya, maksudnya mukbang ya. Kan banyak orang yang jaim ya teman-teman, bikin-bikin video ngevlog mukbang ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman sendiri juga bisa kok bikin ngevlog video makan ya, mau di rumah mau di restoran, dengan hidangan yang cukup ala kadarnya ataupun banyak. Nah, teman-teman bikin vlog aja sambil makan dengan serunya, dengan lahapnya. Nah, penonton nggak bosen melihatnya teman-teman, malah jadi seru gitu loh. Aduh, lahap bener makannya, jadi kepengen gitu. Itu ya teman-teman ya, tips aku. Karena aku juga kalau ngelihat vlog orang-orang, maaf ya teman-teman nih, aku nggak ingin semua karena memang kebetulan aku pengen ngambil view yang ke sana, ke taman, karena lebih enak gitu ya, biar suasananya dapet, suasana asrinya. Tapi karena ini hari ini tumben-tumben sekali, ini panasnya terik banget siang hari bolong nih, jam 12 siang teman-teman ya, aku buat video ini. Nah, jadi aku bikin kesini tapi aku tundukin ya, kan yang utama adalah makanannya ya teman-teman. Itu jadi ditunggu juga ya video teman-teman, video mukbangnya ya teman-teman, dengan kreasi teman-teman sendiri ataupun di restoran. Nah, banyak-banyak berkarya ya teman-teman, buat sesuatu hal yang positif untuk diri teman-teman sendiri dan untuk bisa ditonton dan menjadi hiburan, atau mungkin jadi edukasi juga atau tutorial buat penonton. Seperti itu ya teman-teman. Nah, aku lanjut dulu ya teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang lebih menarik lagi videonya. Jangan lupa ya subscribe aku, terus
komentar di kolom komentar ya teman-teman, supaya aku follow balik ya teman-teman, dan supaya aku juga bisa ngeliat karya-karya teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman. Salam. Aku mau nambah, jadi videonya aku matiin ya, malu. Oke, makannya banyak banget soalnya.